Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Info Perahu Naga. Oke, di hari ini ya, Senin, kita akan coba lihat lagi ya perkembangan pengerjaan di dalam galangan kapal. Kemudian cuaca hari ini cukup mendung ya. Ini tadi agak gerimis. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lihat saja ke dalam ya. Untuk pengerjaan di dalam galangan kapal ini. Untuk itu, buat teman-teman yang baru gabung, yang baru nonton dengan channel kita, jangan lupa di subscribe, di like, di dislike jika tidak disuka, di komen, di share, dan di nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan updatean pengerjaan di dalam galangan kapal kita ini. Oke, sebelumnya itu juga untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih jelasnya lagi atau lebih detailnya lagi seputaran di dalam galangan kapal kita ini, teman-teman bisa menghubungi Bapak Ladai atau Bapak Sifu yang nomor handphonenya saya sudah lampirkan di bawah video ini atau di kolom deskripsi. Ya, untuk teman-teman yang sudah mencoba menghubungi kami tapi belum ada respon, kami mohon maaf ya, karena kesibukan di dalam galangan kapal juga ini banyak sekali ya. Jadi untuk itu kami mohon dimaklumi. Oke, untuk updatean kita yang pertama ini, pesanan dari Kolaka Utara, pesanan dari Konawe Utara sudah selesai pemasangan kaca. Ini lagi perapian bagian samping kapal. Oke, pemasangan kaca sudah selesai ya. Ini lagi perapihan. Ini di harga 100 jutaan body only. Oke. Jika teman-teman berminat ya untuk kapal penumpang model seperti ini. Ini panjangnya, saya lupa ukurannya kemarin, 13 atau 14 meter, ini lebar 2 meter. Ini untuk kapal penumpang. Silakan yang berminat ya teman-teman. Oke, berikutnya untuk Pasar Rojo punya. Ini progresnya ya. Jadi mohon bersabar ya, karena kesibukan di dalam galangan kapal kita ini banyak pengerjaan. Jadi ini progresnya sudah naik dinding kiri kanan. Ya, mudah-mudahan dilancarkan pengerjaannya ya. Oke, Donggala punya. Oke, mohon bersabar ya. Oke, berikutnya Kak Tinti, yang kemarin saya sempat videokan ini lagi perapian mal. Ini sekarang sudah mulai proses pembuatannya. Ini lagi pengecatan dasar untuk KTT-nya. Ini panjang 7 meter, lebar 85 cm. Jadi ini ya ukuran standar ya KTT. Ini di harga 16 jutaan, sudah komplit dengan mesinnya 5,5 PK. Oke, berikutnya speedboat pesanan Kendari. Ini baru selesai proses pengecatan untuk list jendela. Oke, kita lihat ke dalam ya. Kemarin itu pemasangan GPS. Oke, jadi ini ya. Nah, ini controlling ininya. Ini semua saklar. Oke. Pasang, kemudian ini
radio dan GPS, jadi untuk melacak karang ataupun ikan ya, kedalaman laut ya. Sudah selesai proses pengecatan. Oke, ini disiapkan juga P3K, kemudian ada tabung keselamatan. Oke, interior seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ya, ini pelampung. Oke, bagian atas itu ada lampu ini ya, apa, lampu patroli. Kemudian anten untuk radio. Oke, jadi ini tidak lama lagi ya, insya Allah ini diselesaikan dengan cepat ya. Ya, untuk masalah harga silakan dikomunikasikan dengan Bapak Lade atau Bapak Sifu ya, untuk lebih jelasnya. Kemudian proses pengerjaannya berapa lama, itu bisa sampai 2 atau 3 bulan ya. Oke, dan berikutnya Morowali punya itu lagi pemasangan penutup deck depan. Oke, ini pengecatan sudah selesai alhamdulillah. Kemudian mesinnya juga dia menggunakan 40 PK saja ya, satu unit. Kemudian sudah terpasang handle dan kemudi. Ya. Oke, mesinnya dia menggunakan yang 40 PK. Ini disiapkan langsung sama ownernya ya. Kita tidak menjual ini di kalangan kapal kami. Tapi kalau ada teman-teman yang berminat langsung dengan diadakan mesinnya, kami bisa fasilitasi insya Allah ya. Ya, Morowali punya ini 2 unit. Oke, bisa dilihat ya. Oke, untuk berikutnya speedboat pesanan Raha. Oke, plafon sudah ditutup ya. Instalasi juga sudah terpasang. Mani. Ya, Bang Mani lagi perapian untuk tempat duduk penumpang. Oke, alhamdulillah sudah sejauh ini ya. Mudah-mudahan proses pengerjaannya dilancarkan ya. Dan satu unit WC di belakang. Kemudian ini nanti tangganya ya. Oke, ini tangganya lagi proses pencetakan untuk menuju ke atas. Ini lantai duanya. Oke, jadi ini proses pencetakan anak tangga dari speedboat Raha. Ya, teman-teman bisa lihat ya, speedboatnya cukup besar. Untuk teman-teman di seputaran Kota Bau-Bau ataupun Sulawesi Tenggara ya, boleh langsung ke galangan kapal kami untuk melihat atau mengecek langsung situasi di dalam galangan kapal, kemudian mengetes kualitas dari kapal kami, dari cetakan kami, silakan. Atau mungkin sekedar info saja, mau tanya-tanya, silakan langsung hubungi Bapak Lade atau Bapak Sifu ya. Oke, jadi untuk updatean kita cukup sampai di sini dulu ya. Teman-teman bisa lihat ya.
progres pengerjaan pesanan dari teman-teman ini kami sementara percepat proses pengerjaannya ya. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberi kesehatan biar pengerjaan di galangan kapal ini cepat terselesaikan. Jadi untuk itu, buat teman-teman yang baru nonton, yang baru gabung dengan channel kita, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan updatean pengerjaan di dalam galangan kapal. Oke, sampai ketemu lagi di updatean berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.